Kesibukan dan keceriaan tampak di Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Kota Wisata, Cibubur. Di hari yang bersejarah ini, 25 Oktober 2014, atau yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1436 Hijriah, para siswa bersemangat menyambut tamu istimewa yang datang ke sekolah yang mereka cintai. Ya, tamu istimewa itu adalah Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Yang Mulia Datuk Sri Zahrain Muhammad Hasim, yang khusus datang untuk melihat kegiatan Malaysia Day yang diselenggarakan di Sekolah Fajar Hidayah ini. Ikan gelama ma ilai ilai, nanti ade ma iloi iloi, pulang sama ma ilai ilai, ikan keke ma iloi. Acara ini diadakan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun. Ma iloi iloi, pulang sama. Kebahagiaan tampak di raut wajah para siswa saat Duta Besar Malaysia, Bapak Zahrain, beserta istri dan rombongan memberikan kejutan dengan menghadirkan boneka raksasa Upin Ipin, tokoh kartun Malaysia yang populer di kalangan anak-anak Indonesia. Nanti ade ma iloi iloi, pulang sama ma ilai ilai, tenang-tenang ai di laut sampan go. Ada yang unik saat rombongan memasuki kawasan Fajar Hidayah. Ya, para tamu termasuk Bapak Duta Besar harus menunjukkan paspor Fajar Hidayah terlebih dahulu. Wah, seperti kita mau keluar negeri saja ya. Nah, kalau ini dengan alat-alat sederhana yang terbuat dari barang bekas seperti galon dan botol kemasan plastik, siswa Fajar Hidayah unjuk kebolehan bermusik. Duta Besar Malaysia menyambut positif acara Malaysia Day yang penuh kreativitas. Beliau berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan Malaysia-Indonesia. Landasan agama, landasan bahasa, dan banyak lagi landasan yang kita serupa harus kita gunakan untuk memantapkan hubungan dua negara kita. Nah, makanya kita adakan Malaysia Day ini untuk memperkenalkan anak-anak kita dan juga boleh dibilang lebih mempererat persaudaraan ya sebagai modal ke depan. Melalui pengenalan budaya dan pendidikan, kedua bangsa serumpun di acara ini diharapkan dapat memperkecil perbedaan dan dapat mempererat persaudaraan. Pulang sama ma ilai ilai, dari mana punai melayang. Usai menyampaikan pidato, Duta Besar Malaysia dan rombongan menyambangi booth di area pameran. Yang menonjol dalam Malaysia Day adalah fokusnya pada dunia pendidikan dan industri di Malaysia. Maka tak heran jika primadona kali ini adalah miniatur pesawat Malaysia Airlines. Jom, jom, inai, ma, ipong, raja, wali. Jom, jom, inai, ma, ipong.
Di acara ini juga diselenggarakan seminar pendidikan oleh Kedutaan Besar Malaysia yang menawarkan alternatif menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Dan semoga dengan informasi yang diperoleh ini akan memberi manfaat kepada meningkatkan motivasi anak-anak di sekolah ini untuk belajar di Malaysia. Kerana pada hari ini kalau kita lihat sudah jadi satu budaya masyarakat menghantar anak-anak ataupun siswa belajar di luar negara, dan mungkin dengan biaya terjangkau dan kualitas yang berstandar internasional, mungkin bisa memilih Malaysia sebagai salah satu destinasi untuk perguruan tinggi. Jelas kita ingin melanjutkan hubungan kerjasama pendidikan baik dengan Universitas-Universitas Malaysia ataupun lembaga-lembaga sosial dan asosiasinya. Jadi seperti yang dibilang oleh anggota DPR kita tadi, lebih mudah menjalin kerjasama internasional ke depan melalui hal-hal yang bersifat humaniora gitu ya. Jadi pendidikan, sosial, ekonomi, jauh lebih mudah daripada politik dan pertahanan. Jadi itulah yang kita akan tindak lanjuti segera, sekaligus membuat skala peluang yang lebih luas buat anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Bapak Duta Besar kemudian mengunjungi tiap-tiap kelas. Di sini, dialog yang akrab dan segar pun mengalir antara para tamu, siswa, guru, bahkan orang tua murid. Para tamu mengaku kagum atas prestasi siswa Fajar Hidayah yang dapat menunjukkan kreativitasnya, memanfaatkan barang bekas menjadi barang seni yang indah. Mangkuk jeluk, sepinggan dagang, tak cukup pulut, yang juga membanggakan adalah rasa percaya diri siswa Fajar Hidayah dalam menggelar acara jumpa pers. Kemampuan mereka tak kalah dengan wartawan profesional. Duta Besar Malaysia pun langsung memuji kegiatan Malaysia Day dan berharap acara ini dapat bermanfaat baik bagi Malaysia maupun Indonesia. Saya rasa cukup senang datang di sini atas undangan oleh Fajar Hidayah, yang saya anggap satu organisasi yang cukup mantap di bawah pimpinan Bapak Medas dengan Ibu Kedaha Geragah, Putih Geragah. Dan saya pun rasa bangga sebab bila lihat ada serumpun kita di Indonesia ini yang bertekun dan berpenuh semangat untuk mencari ilmu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal Malaysia lebih dekat seperti melalui acara Malaysia Day ini, maka hubungan yang erat antara bangsa serumpun akan lebih mudah terjalin. Bukan kali ini saja, Sekolah Fajar Hidayah menggelar acara dengan mengundang Duta Besar Negara Sahabat. Sebelumnya pernah pula diselenggarakan acara serupa seperti Kuwait Day dan Filipina Day. Selalu ada keceriaan, semangat, keakraban, dan pengetahuan baru yang didapat dari acara seperti ini. Nah itulah, para siswa, guru, dan orang tua murid selalu bekerja keras mempersiapkan acara ini. Manfaat terselenggaranya acara ini dirasakan oleh semua. Manfaatnya banyak, menambah wawasan, menambah ilmu, makin pede, banyak lagi deh pokoknya. Pertama sih dapat pengalaman, mungkin belum tentu sekolah-sekolah lain membuat hal-hal acara kayak gini. Senang sih kita dapat ngobrol sama
orang-orang luar gitu, kayak misalnya kan sebelum-sebelum ini ada Kuwait Day, kayak orang-orang Kuwait, orang-orang Maroko dan lainnya. Apalagi di sini juga ada pameran mengenai apa kuliah di sana, jadi mungkin bagi yang SMA juga bisa tahu gitu, jadi nanti mau lanjut siapa tahu mau di Malaysia atau gimana. Lagu tiga kupang, satu penopang di enam ekor burung. Diakui pula oleh para pendiri, Malaysia Day dan acara semacam ini dapat membantu memberikan pemahaman siswa tentang negara dan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu juga dapat meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri. Mereka sangat menikmati karena setelah bertahun-tahun selalu kita adakan acara ini, mereka paham bahwa acara ini sangat penting bagi mereka dan sangat bermakna. Okay. Program yang seperti ini sangat baik ya untuk membangun persepsi dan sikap serta pengetahuan pada diri siswa. Karena apa kan? Karena pada dasarnya kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran kita membekali berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga anak-anak itu betul-betul mendapatkan seluruh hasil belajar itu dari pengalaman nyata yang didesain oleh sekolah. Untuk menghadapi tantangan global, Fajar Hidayah yang percaya tiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang unik, bertekad untuk meneruskan acara-acara semacam. Diharapkan melalui kegiatan ini, para siswa Fajar Hidayah dapat melaksanakan misinya untuk menciptakan generasi muslim yang berakidah, mandiri, kreatif, berteknologi maju, dan siap menghadapi tantangan global.